Sule berkaca, kaca melihat baby Azam tumbuh gigi. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Natalie Holzer memberikan kabar perkembangan baby Azam yang sedang tumbuh gigi. Giginya udah numbuh, kelihatan banget, ujar Natalie Holzer. Giginya udah numbuh semua. Udah. Kemudian Natalie mencoba memancing baby Azam untuk tersenyum agar terlihat giginya yang tumbuh. Senyumnya mana senyum? Senyum nak, ujar Natalie. Maya udah gak kenal ya? Hey. Setelah baby Azam melihat ke kamera, dengan sendirinya putra Natalie itu seolah mengadu kepada Sule. Baby Azam terlihat merengek ke Sule hingga memperlihatkan giginya yang baru tumbuh. Giginya sakit, ya? Coba panggil ayah, ujar Sule mengajak baby Azam mengobrol. Giginya sakit, panggil ayah. Setelah akhirnya bisa melihat gigi baby Azam, seketika Sule bereaksi. Sule langsung semeringah melihat pertumbuhan baby Azam yang sedang tumbuh gigi. Ih giginya, ya Allah, aku mau nangis ya Allah, udah ada giginya, ujar Sule semeringah sembari terharu. Ya Allah, aduh aku mau nangis ya Allah. Terlihat reaksi Sule berkaca-kaca saat melihat gigi baby Azam. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sampai berkaca-kaca melihat gigi baby Azam yang baru tumbuh. Senang dia ya Allah, aku berkaca-kaca gini guys. Kemudian karena baby Azam terus merengek menangis seolah mengadu kesakitan ke sang ayah, Sule menguatkan putranya itu. Apa sakit? Ia tumbuh gigi sakit nak, ujar Sule. Namun, Natalie memberitahukan bahwa baby Azam merengek karena ingin berjalan. Setelah berjalan, baby Azam justru terlihat kembali ceria dan tertawa. Akhirnya reaksi Sule yang tadinya terharu dibuat senang melihat baby Azam yang ceria. Senang dia ya Allah, aku berkaca-kaca guys, ungkap Sule. Melihat keaktifan baby Azam, Sule meyakini putranya itu sebentar lagi akan bisa berjalan. Ia juga menjanjikan untuk segera bertemu dengan baby Azam, anak bungsunya tersebut. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.